Oke, teman-teman. Nah, ini ada padi, yaitu padi monster ya, teman-teman. Nah, seperti ini penampakan padi monster. Nah, ini punya Mas Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya lagi mereview ya. Ini padi monster ya. Kalau di tempat saya ini disebut dengan padi monster. Nah, seperti ini penampakan tanaman padi monster punya Mas Meta, ini tulangnya. Nah, ini usia kisaran kira masing Mas 3 bulan ya. Jadi kurang lebih ya 90 hari kan kawan. Jadi usia tanaman padi yaitu 90 hari. Dan ini sudah kelihatan apa ya? Biak semua ya. Artinya sudah keluar malai hampir merata ya, meskipun ada 1-2 yang masih mau keluar malainya ya. Jadi kalau dilihat sih untuk cara keluar malainya dalam satu rumpun itu dia bertahap. Dan ya, tuh, seperti ini kondisinya. Kalau untuk malai padinya nih kawan, ada nih. Nah, ini ya, cukup bagus. Dan ini tergolong panjang ya kawan. Dan ini kalau untuk hasil ya, dapet-dapetan. Ini kemarin ini ada yang tanam. Ini 1 hektar kisaran dapat 130 kandi. Nah, itu kalau dihitung tonase ya kisaran 5 sampai 6 ton per hektar ya, teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari segi anakan ya memang ini tergolong anakan sedang ya, dibilang sedikit tidak, dibilang banyak juga masih ada yang di atasnya ya, teman-teman. Cuman ini kalau padi monster ini bisa dibilang tergolong anakannya cukup banyak ya. Coba kita hitung satu rumpun ini, dan ini anakan produktif ya teman-teman. Jadi anakan yang mengeluarkan malai. Nah, seperti itu. Jadi kan ada anakan padi itu yang tidak mengeluarkan malai, dan ada anakan padi yang mengeluarkan malai. Nah, ini kita hitung anakan padi yang produktif, yaitu anakan padi yang mengeluarkan malai. Oke ya teman-teman, coba kita hitung padi monster ini. Satu, ini ya malainya nih. Oh, bukan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totalnya ada 41 ya teman-teman. Jadi satu rumpun ini ada 41 anakan yang menghasilkan malai, artinya ada 41 anakan produktif. Nah, coba kita lihat sampingnya lagi ini ya, apakah ada perbedaan apa tidak ya. 1 2 3 ini enggak kita hitung ya, enggak ada malainya. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Nah ini yang sini 26, yang sini 41. Nah ya, ya jadi kalau dihitung persentasenya, untuk anakan padi yang mengeluarkan malai dalam satu rumpun itu kita ambil tengah-tengah, yaitu kisaran 30-35 anakan. Nah itu kalau dibilang berarti cukup banyak ya teman-teman. Ya, nah ini kalau kita lihat mengenai malainya kan kawan, yuk malai ya, bisa dibilang cukup panjang ya dan banyak nih. Nah ini jenis padi panjang ya teman-teman. Jadi padi ini kalau di daerah saya ini sangat digemari oleh bakul ya. Ya, ya teman-teman, padi mosel. Nah, ini apa sih mas? Ini murni teman-teman ya. Ini murni padi mosernya seperti ini. Ini ada tiang-tiang bendera. Ini untuk mengusir burung teman-teman. Oke ya teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau bibitnya silahkan komen di bawah. Cuman siapa cepat dia dapat ya, karena biasanya itu kalau kita posting itu nanti banyak sekali yang inbox di Facebook ya. Karena saya posting juga di Facebook. Nah untuk Facebook saya namanya Hendri Cahyono. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Hendri Tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.